Hari ini saya nak bawa artis undangan saya pergi ke Putrajaya untuk merasai sendiri balon udara. Jadi kalau anda nak lihat pengalaman saya, tunggu sebentar lagi. Ainis, ni Chef Naim lah ni. Dah siap eh? Okey. Awak tunggu depan rumah. Sekejap lagi Chef sampai. Ini dah kat kawasan perumahan dah. Alright. Okey, bye. Hai. Hey, Ainis. Apa khabar? Hai, Naim. Sihat, Alhamdulillah. Okey, semangat betul hari ni? Of course. Hari ni kita nak pergi mana? Hari ni kita nak pergi satu tempat ni. Tapi awak gayat tak? Gayat? Tak apa. Pernah naik hot air balloon? Tak pernah lagi? Okey, inilah saya nak bawa awak hari ini. Kita nak pergi Putrajaya. Ruhainis. Nama penuh apa? Okey, nama penuh ini Nur Ruhainis Farihah binti Zainul Ilyas. Nur Ruhainis Farihah. Sedap nama. Bila nak SPM je kan, exam especially kan, bila nak tulis nama tu Anis paling last nama, panjang sangat. Apa maksud Ruhainis? Ruhainis tu tak tahulah, mama lah cakap. Mama ya. Mama cakap Ruhainis tu yang bijaksana. Bijak. Bila nampaklah cerdik tu muka. Macam mana boleh terlibatnya dalam bidang selebriti? Mula start daripada buat TVC dulu. TVC iklan. TV commercial. Iklan commercial. Okay. Lepas tu baru berlakon drama. Oh, baru berlakon drama. Seluk Akasia TV3. Oh, okey. Which is drama tu kan prime time, okay. Seluk Akasia. So that's why nama cepat melonjak naik. Alhamdulillah lah. Watak apa yang Ruhainis minat dan Ruhainis nak? Watak yang Anis sendiri nak dapat tapi belum dapat, action. Oh. Sebab bagi Anis, Anis kan macam... Anis lasak tu kan? Lasak tau. Kena orang pandang Anis kan macam... Orang tak percaya, betul ke Anis lasak? Anis lasak tau. Dulu masa sekolah, sprinter, sekolah tau. Oi. Wow. Kita sekarang berada dekat Skyride Putrajaya. Dah sedia nak masak? Ready. Okey, jom. Jom. Ruhainis. Yes. Biasa makan daging? Biasa. Pernah dengar tak menu nama dia daging masak burma? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar? Tak. Jadi hari ini saya akan tunjuk kepada awak lah. Ini dia menu pertama kita yang kita akan tunjukkan adalah daging masak burma. Burma tu satu nama negara lah sebenarnya yang sekarang dikenali sebagai Myanmar. So berasal dari sana lah daging. Berasal daripada sana. Okey. Okey, jadi panaskan minyak dulu. Letak sikit je untuk kita tumis. Alright. Okey. Kalau Anis nak tahu, minyak bisawit ni sebenarnya dia minyak yang bagus. Okay. Sebab dia boleh tahan dia punya suhu dalam suhu yang tinggi. Jadi maksudnya kalau kita biarkan minyak tu berasap, dia punya khasiat dekat dalam tu pun tak rosaklah orang kata. Wangi pun wangi. Dalam masa yang sama, kita boleh pakai minyak ni berulang-ulang kali. Kadang-kadang kalau kita goreng ikan, goreng ayam kan, minyak tu dah tak berapa bagus. Jadi sekali kita buang, pakai je. Sebenarnya sekali pakai je. Tapi untuk bisawit ni, dalam ni memang kaya dengan vitamin E. Okay. Dan dah di-approve ataupun dah disahkan oleh Swiss Vitamin Institute. Salah satu institut yang mengkaji untuk bahagian-bahagian vitamin ni. Jadi untuk bahan-bahan kita yang ada dekat depan ni, semuanya saya akan potong. Potong halus ke? Kita potong sikit je, kasar-kasar je sebab kita nak tumbuk semua bahan-bahan ni. Okey. Masuk ni. Sebenarnya kalau orang Burma ni, belah-belah Burma ni, dia tak makan pedas-pedas. Oh, ya ke? Tapi dia lebih kepada rempah-rempah sebab dia kan sepadan dengan India, dengan belah-belah Nepal sini kan. Okey. Jadi kita akan masukkan juga halia. Halia. Kurang dalam 2 inci. Biasa masak kat rumah? Biasa. Biasa. Biasa je. Nampak nak muka? Biasa. Pelik biasa. Biasa, tapi biasalah sibuk dengan syuting kan. Jadi kadang-kadang bila nak masak je, tengok dah siap makanan. Bertuah betul. Untung dia macam tu sebenarnya kan. Tapi sekurang-kurangnya saya tolong. Betul lah. Yang tolong makan. Kena... Nampak. Tak pun tolong komen. Tolong komen. Okey, kita dah masukkan halia. Sekarang kita masukkan lengkuas. Jadi Ruhainis boleh tolong saya tumbuk. Okey. Yes.
sampai dia lumat. Lumat, okey. Dah lumat dah ni, okey? Dah lumat, okey. Sedang okay. Eloklah macam ni kita nak sebenarnya. Okey, jadi seterusnya, kita akan tumis bahan-bahan kita. Okey, nak minta Anis tolong gaul-gaul je lah kot. Dan sekarang saya akan masukkan kita punya serai. Sebab kalau nak kata, dia punya masakan Burma ni, dia seakan-akan macam kita juga. Kan? Oh. Dia ada serai, dia ada lengkuas, semua dia pakai. Apa yang ekstra ni? Apa yang kelainan dia berbanding kita punya sebenarnya? Kelainan dia mungkin daripada segi rempah-rempah kering dia ni. Dia ada jintan putih, jintan manis. Dia ada biji ketumbar, kayu manis dengan bunga lawang. Okay, dan sekarang saya akan masukkan kita punya jintan manis. Okey. Kita ambil lebih kurang dalam secubit. Satu teaspoon ataupun secubit lah. Secubit. Lepas tu kita masukkan jintan manis. Jintan putih. Jintan putih, jintan manis yang tadi. Tadi. Aduh, nampak dah keliru lah Zabir. Tengok Anis ni kita. Dah keliru sikit nak masak sana. Okay. Kita masukkan kayu manis. Bunga lawang sekali. Lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4. Dan juga biji ketumbar. Okey. Okay. Ini semua secubit-secubit lah untuk rempah-rempah kering ni. Jadi kita akan tumis dia bagi dia garing. Okay. Baru kita masukkan cili bor pula. Tapi pastikan bila kita masuk cili bor ni, tumis betul-betul sampai dia pecah minyak dan juga sampai dia garing lah. Okey, jadi sekarang boleh lah ni. Kita masukkan daging pula kat dalam ni. Okey. Okey. Sedapnya. Okey, jadi sekarang ni Anis, kita dah masukkan daging kat dalam. Okay. Kita nak kena bagi daging tu empuk lah. Empuk. Bagi dia masak sedikit dan kita nak biarkan dia punya jus tu semua keluar, bagi dia kering sikit. Okey. Kita akan biarkan dia lebih kurang dalam 10 minit macam tu. 10 ke 15 minit lah. Bergantung pada Anis potong daging ketumbar mana. Okey. Nampak ni. Air tangan Anis sendiri. Jadi kita dah biarkan daging ni masak tadi Anis lebih kurang dalam 10 minit lah. Dan sekarang kita nak letaklah gula dan garam. Macam mana masak pun kena letak gula dan garam. Okey. Kita boleh rasa sikit. Sedap. Ini lagi okey. Perfect. Kan? Okey, jadi kita dah boleh hidang. Okey. Okay, kita tak nak biar lama sangat. Kalau tak dia terlampau kering pula kan. Kalau boleh dia biar dia lembab-lembab sikit. Sini sedap lagi. At least ada kuah sikit. Betul. Sedaplah bila nak makan dengan nasi kan. Sabak ni. Banyak sini. Banyak sangat. Okey Anis, garnish sikit. Letak daun hijau dulu. Tengah. Ya, daun parsley kita. Okey. Dah siap dah pun menu pertama kita, daging masak Burma. Hai. Wow, besarnya. Jadi sekarang ni saya pun tak sabar. Anis pun? Anis ready? Ready. Oh, dia gayak-gayak tapi dia berani. Okey, jom. Baca doa dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita nak tahu juga, Rainish, suka bercuti? Suka. I love to travel. I ni sukakan architecture. Suka tengok architecture, bangunan-bangunan. Okay. You know? Macam contohnya macam kat Italy kan? Aha. Ataupun Budapest. Dia punya bangunan kan macam unik. I ni suka. I ni suka ambil gambar. Sebenarnya kalau nak tahu, dekat sini pun nampak menarik juga kalau Anis tengok nampak. Kalau dekat rumah tu, jenis masakan yang macam mana masak-masak? Mama dia suka masak masakan Melayu lah, of course. Kalau masa raya akan masak piru, ayam piru. Piru? Skubidu-bidu. Skubidu-bidu. Macam mana ayam piru tu? Ayam piru tu ayam Belanda yang besar. Oh, ayam Belanda. Ayam Belanda. Ayam ayam skubidu-bidu. Yes. Ayam. Alhamdulillah. Sebenarnya buat menara Hindustan dan Nishong tak? Buat pusing-pusing. Okey Anis, kita dah pun dah naik atas ni. Sekarang kita nak pergi sambung masak pula. Masak? Ready. Okey, ready. Okay, jom. Jom. Okey, Rainish. Untuk menu kedua ni, kita nak buat ayam masak asam. Ayam masak asam? Tahu buat? Tak pandai. Tak boleh, awak kena buat juga.
awak kena buat juga sebab chef ada hal sikit. Jadi awak terus sambungkan program ni. Nanti chef datang balik lah. Tapi awak turun tumis semua bahan-bahan ni, potong-potong masuk tumis eh. Tapi depa tak bagi tahu pun. Tak apa, boleh buat. Cuba. Cepat. Ayuh, masak asam. Potong jelah. Tak jadi tak tahulah. Masak asam. Kita potong lagi besar. Salahkan chef. Sebab suruh tinggal. Cik Naim cuba tak kerti. Cik Naim. Buk tak kerti. Poin potong lah. Anis. Tak kerti. Macam mana? Aduh, chef baru tinggal sikit. Ni nak buat apa ni? Ni potong apa ni? Potong dadu nak tumbuk ke apa ni? Ni kita punya kunyit pun semua dia bedal ni sampai 3 ketul. Nak pakai banyak mana ni Anis? Okey. Tak apalah. Kita dah boleh tahu dah sebenarnya Anis ni dia masih lagi nak belajar tapi tak apa. Kita akan tunjuk dia. Sebenarnya boleh je lah kalau kita nak makan sendiri orang kata tak ada masalah pun. Kan. Tapi mana tumbuk tadi sebenarnya? Okey, jadi sekarang ni kita nak buat untuk ayam masak asam kita. Okay, kita akan pakai kunyit ni. Okay, Anis tolong saya tuang minyak dululah dekat dalam. Boleh. Minyak biji sawit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cukup. Cukup. Okey, kita potong kita punya kunyit. Okay. Masuk dalam kunyit. Ni bawang yang Anis potongkan tadi. Terima kasih banyak Anis. Kita masukkan je, tak apa. Saya tak kira pun saya masukkan je semua. Okey. Oh, kita masukkan serai tadi yang kita dah titik. Okay, alright, kemudian kita akan masukkan cili merah. Cili merah potong halus. Potong halus juga. Okey, cabai. Kita akan masuk sekali kita punya buah keras. Hancur aja, tutup sikit. Okey. Terus kita masukkan terus kat dalam ni. Halia. Nampak untuk masak asam ni sebenarnya dia tak susah pun. Okey, jadi sekarang kita akan masukkan sekali. Ni bunga kantan. Okey, kita potong, kita masukkan terus. Dan sekarang kita tumis bagi dia layu. Bagi dia layu. Okey. Ya, betul. Sekarang kita akan masukkan daun limau purut. Daun limau purut. Kita kena buang dulu tulang tengah ni. Sebab kita nak elakkan daripada masakan kita jadi pahit. Wangi. Lepas tu sedikit belacan. Sikit cukup. Cukup. Dia sekadar ada untuk bagi rasa sikit-sikit dia macam tu. Okey, dah tumis semua. Dah. Alright, dah naik wangi dah. Sekaranglah kita akan masukkan ayam. Okey. Masuk. Bismillah. Kita gaul sikit je sebenarnya. Anis boleh letakkan air kat dalam tu. Tak air? Okay. Letak air. Tuang je. Bagi penuh lah ataupun bagi dia tutup ayam tu. Sekarang kita nak masukkan bendir sekali lah. Biarkan dia lembut sekali dengan kita punya ayam tu. Okey. Masuk terus. Masukkan terus dengan daun kesum ni. Dia lebih kurang macam singgang lah. Macam Anis tahu kan? Kalau ikan dia singgang kan? Betul. Ayam ni kita buat macam masak asam. Okey, jadi sekarang ni kita akan biarlah sekejap Anis. Okey. Kita biarkan ayam ni masak lebih kurang dalam 10 minit. 10 minit. Sebelum kita nak tutup api, kita akan masuk sikit asam jawa. Asam jawa. Okey. Okey, Anis kacau sikit. Lepas tu kita akan masukkan tomato. Anis makan tomato tak? Makan. Kan? Bagus untuk kulit. Jadi kita masukkan tomato dalam ni. Right? Okey. Lepas tu Anis season sikit. Season sikit. Right. Letakkan kita punya garam. Okey. Okey. Okey, jadi kita punya bendir pun dah lembut. Sebab tu kalau biasanya saya akan masuk sekali bendir dengan ayam lah. Sebab dia akan masak dalam masa yang sama sebenarnya. Cuma tomato je kita akan masukkan yang terakhir. Sebab kita nak biarkan dia rangup-rangup. Kita tak nak dia terlampau lembik sangat. Okey. Boleh sedut lah. Boleh sedut. Ayam je dulu, isi dulu. Isi je. Nampak je sup ayam kan? Tapi bukan sup ayam. Inilah dia menu yang dah disiapkan oleh Chef Ruhainis kita. Iaitu menu kedua. Ayam masak asam. Jadi kalau Chef Anis boleh buat, korang kat rumah mesti boleh buat. Try. Jangan lupa. Sky Warrior Challenge sebenarnya. Jadi kita nak tahu juga Anis ni boleh ke tak boleh. Ayuh, jom.
Sikit lagi, last. Sikit lagi, go, 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 go. Ya, ya, ya. Okey, berakhir sudah Sky Warrior Challenge kita. Jadi saya berjaya sampai akhirnya walaupun saya terjatuh satu. Yes. Tapi ada juga yang mengelat, ada juga yang kering. The winner is Anis. Yep. Anis nampak dia kering, saya yang sedang masak sebenarnya. Tapi sebenarnya aktiviti ini menarik. Yes. Betul. Jadi kita pun dah letih dah sebenarnya. Sekarang ni kita nak tukar baju, kita nak semua masak minum seterusnya. Yes. Boleh? I'm ready. Okey, jom. Jom. Chef? Chef, chef mana ni? Cepatlah nak masak apa ni? Chef? Tak ada. Yes, eh? Saya. Oh, amboi, sampai ke situ dia cari kita. Bawah kuali. Ingat kita ni apa sebenarnya ni? Ha. Masak apa ni? Okey, jadi sebenarnya Anis. Ini untuk menu yang terakhir ni. Sebab saya pun dengar cerita yang Anis suka makan udang. Yes, betul. Okey, jadi memang sesuai lah menu kita untuk hari ni untuk Anis sendiri. Anis akan masak sebenarnya, bukan saya masak. Alamak, udang masak apa? Udang masak serai. Ha. Jadi Anis kena duduk belakangan, saya dekat sini. Okey. Nak menggantikan Anis lah. Anis kacau-kacau dia sekarang. Saya punya turn pula nak kacau-kacau dia. Kacau-kacau. Kacau-kacau je. Anis potong semua bahan ni, saya tunjukkan macam-macam. Okey, boleh. Okey. Potong bahan-bahan kita ni semua, lepas tu masuk dalam batu lesung ni. Okey, ini tumbuk. Ya, yes, okay. Tumbuk. Saya akan panaskan minyak dulu. Okey. Berapa bawang putih? Okey, bawang putih lebih kurang dalam 3 pun okey. Lebih tak apa sebenarnya, bagi dia rasa lagi wangi. Cukup besar macam tu pun boleh. Cukup eh? Masukkan je dekat dalam ni. Okey. Okey, jadi kalau Anis masukkan sekali kita punya serai satu. Serai satu? Ya, yep. Serai ni pun potong kecil-kecil. Potong kecil lah. Sabarlah. Apa nampak tadi tu? Nampak tak? Macam mana dia buat serai tu? Tunjuk boleh. Tak, Anis je test je tengok muat ke tak. Tengok muat ke tak, dia boleh masukkan serai macam ni. Tak tahu nak tumbuk macam mana. Itulah dia. Kita boleh nampak Anis ni kelakar orangnya. Dia boleh macam tu sebenarnya. Nak test. Okey. Okey, kita masukkan sedikit lempuah. Okay, kita masukkan lempuah. Berapa inci? 2 inci cukup? Lebih kurang 2 inci. Okey, okay, boleh? Sekejap, cepat nak buang. Okey, potong kecil-kecil. Okey. Okey, boleh masukkan je kat dalam ni. Sekarang cili ni. Cili apa bahan dekat dalam pinggan tu masukkan je terus. Masuk ini pun nak semua. Kena pakai juga. Ini pun nak tumbuk je kan? Ah, tumbuk je. Okey. 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 Jadi dah boleh tumbuk semua bahan-bahan ni Anis. Okey, boleh. Kita biarkan dia buat semua. Tumbuk sampai lumat, sampai hancur. Kena buli. Buli dia hari ni. Buli. Okey. Boleh, boleh. Ada ciri-ciri sebenarnya. Boleh duduk dapur ni. Okay. Anis, jadi boleh masukkan semua bahan dalam ni? Boleh. Tolong-tolong. Okey. Jangan batu-batu tu menyatu. Jangan batu-batu dah tumis sekali nanti. Okey. Okey, boleh. Okay. Masukkan serai. Betul. Masukkan dalam ni. Okey, masukkan. Okey. Lagi satu kita masukkan terus. Jintan eh? Yap. Putih dulu. Jintan putih dulu, yap. Dan juga jintan manis. Jintan manis. Anis, kita tumis ni bagi garing sikit. Okey. Okey. Garing. Sekarang Anis masukkan udang. Masuk udang. Ah, besar udang ni. Sebab kita tahu ini menu kegemaran Anis lah. Sebenarnya dia suka makan apa-apa menu berasaskan udang. Seafood. Seafood. Oh, seafood. Seafood. Sini udang lobster. Amboi, lobster kau. Ha, nampak maintenance tinggi sebenarnya. Sebaik kita pilih udang yang besar. Jadi dia sukalah juga kalau udang kecil tak tahu macam mana. Okey. Okey, jadi kita masukkan. Ha, masukkan terus dalam ni. Ini tergaul sikit dengan kita punya bahan-bahan tumisan tadi. Okey. Jadi sementara tu Anis boleh tolong saya? Masukkan kerisik. Yes, masukkan kerisik. Satu sudulah. Satu sudu. Okey. Hmm. Ya, air saya masuk sikit eh. Air masukkan sikit. Masukkan sikit air. Kita kacau sikitlah bagi udang ni masak. Okay. Sekarang ni Anis nak rasa dulu ke ataupun Anis nak letak garam? Anis nak letak garam dulu ke rasa? Nak letak garam dulu. Okey, silakan. Okey. Kita bagi Anis buat semua. Jadi sekarang ni saya nak rasa. Okey. Bismillah panjang sikit. Bismillah. Sedapnya macam tu bunyi dia sendiri. Eh, tapi memang sedap. Betul lah. Dah biar dia terliak. Ha, biar dia terliak. Sebenarnya kita nak tahu jugalah. Anis ni kan berpunya tu. Okey, kita tolong macam tu. Dia malu nampak. Ha, jadi sebenarnya untuk Anis macam ni kalau dah boleh masak ni orang kata memang dah okeylah tu. Boleh duduk dapur. Kan boleh masak dan tu orang tersayang semua. Ha, blushing ke jadi je sebenarnya. Malu dah, tapi memang betul ni Anis sedap.
Okey. Okay, kita boleh hidang semua ni. Lepas tu sebabkan kita buat pun nama menu serai, kita pacak lah serai sikit di sini. Tak sabar ni nak makan. Boleh. Fuh. Saya pun dah rasa sendiri memang Anis ni selain daripada berlakon memang boleh masak. Memang terror sebenarnya. Tak tipu, Anis. Terima kasih banyak. Inilah dia menu yang ketiga daripada Chef Rohainis kita juga. Ini memang 100% air tangan dia. Saya hanya rasa tadi memang grade A. Anis, inilah dia. Okay. Menu yang kita dah buat. Apa nama dia? Udang serai. Udang serai. Jangan lupa cuba. Okey, di Skyride Festival Park, saya dengan Rohainis dah siapkan tiga menu yang sedap, mudah dan juga cepat sebenarnya. Jadi kita ada buat daging masak burma, ayam masak asam dan juga ni Chef Rohainis buat sendiri ni, udang serai. Okey, jadi Rohainis, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana tolong saya hari ini dan juga sudi masak satu menu khas untuk kita. Jadi awak ada sikit kata-kata ucapan ke untuk peminat? Okey, first of all Anis nak ucapkan terima kasih kepada Dapur Panas kerana sudi untuk jemput Anis, dan terima kasih kepada Chef Naim sebab sudi ajar Anis. Balik ni Anis cuba nak cuba masak. Pastikan buat eh? Yes, of course. Okay. Nak masak untuk my mum. Betul. And kepada penonton kat luar sana, teruskan menyokong karya Anis. Amin. Okey, jadi penonton Dapur Panas, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tu dapat kereta tu kuning. Jalah. Berat weh hampa. Oh, dia memang gini. Mamu! Oh, dia kena balance kan? Oh, tak balance pun tak apa. Mamu berat. Sini. Nama sini. Kalau boleh, action movie lah. Action movie lah. Macam tembak-tembak, poli-poli. Ya, ada scene yang tembak chef ke. Oh, itu best. Oi, tembak ke hati, cik. Kalau nak pergi makan ke dinner ke, candlelight dinner. Okey, dah tahu mana nak bawa ni. Tapi jarum lah, tak nampak kau.